aku nak suruh aku buka pun. Buka. Okey, kita nak ucapkan terima kasih dulu kepada semua yang menonton kerana buat meletup trending lagi nombor malam satu. Ni. Dan sekarang di studio kita ada, ini dia pemenang bagi kategori kolaborasi lagu terbaik Anugerah Planet Music 2014, Aisyah Aziz. Bersama Aisyah adalah seorang pelajar daripada Akademi Fantasia yang telah pun tertut ketujuh baru-baru ni. Singkir. Apalah, orang kata apa, perjalanan tu je. Perjalanan dalam pertandingan je berhenti. Tapi welcome to the real world. Yes. Come on, give me hug. Okey, sebelum kita berbual panjang dengan diorang, jom kita tengok apa yang berlaku di sekitar Anugerah Planet Music 2014 baru-baru ni. Roll it. Sama, Bin. Awak kat mana? Rambut awak pun putih. Saya cuba terangkan daripada 2006 lagi. Macam topik tapi ramai yang tak percaya, jadi ini hari lah. Kita teruskan tanya kepada Aisyah. Aisyah dah kenyit-kenyit kat aku daripada tadi. Ya, betul. Tapi kita nak bagi surprise sikit, Bin. Sekejap. Kita tengok apa yang masuk ni. Apa tu? Ni dia. Mesti ramai yang terkejut. Walaupun kau tersingkir AF, tapi kita dapat tahu kau dulu di Sabah seorang apa tu, ratu cantik, ratu bakau Undung Ngadau. Undung Ngadau, Undung Ngadau. Okey, sebelum kau apa tu, ratu cantik, ratu cantik, oh ratu cantik, nama apa tu? Okey, ni dia crown dia. Ini pun ratu cantik ni dekat janda baik. Janda baik tu bila tak ada yang baik dah. Ni dia. Boleh melekat? Tak boleh dia. Tak boleh. Tak boleh lekat. Oh, yang di Sabah dulu macam ni kah? Dia clip. Oh, dia clip. Tak apa. Oh, tapi jadi Undung Ngadau ni dia ada tarian dia juga. Ada. Ada, boleh tunjuk. Dekat Sabah dia ada tarian apa? Tradisi di Sabah. Oh, ada, boleh tunjuk sikit. Macam mana? Abang ikut sekali ya. Ya, of course dia boleh ikut. Dia suka pun dia ni. Boleh? Kita semua cubalah. Okey, kasih buka kau punya crown. Awak ke mana? Okey, dia macam ni. 1, 2, 3. Dia macam ni je. Oh, samalah joget awak kat mana. Awak kat mana pun joget macam ni. Nabi tak ikut beat lah kau. Aku memang tak kecil ikut beat. Lepas tu buat tangan macam ni. Macam terbang. Okey dah. Adel, kita tamatkan kelas Linda Jasmine awak, sekarang. Awak kat mana? Awak kat mana? Sudah, Nabi. Sudah, aku tahu kenapa lupa stres layang kau. Okey. Okey, okay, bertenang. Alright. Nak makan juga. Boleh cabut. Ya? Boleh cabut, bah. Kalau kau seksa, kau cabut. Bah. Berat juga. Beratnya. Kalau kau geram sama, kau cocok semua dah. Okey. Dah macam pingdon dah. Apa? Speechless. Speechless. Okey. Masa dekat APM itu, saya berpeluang dapat berjumpa dengan ramai artis yang antara yang favorite selain daripada Taufik adalah Noah. So kita ada temu bual eksklusif bersama dengan Noah. Jom, roll it. Roll it. Gempak. Aku gila handsome dia. Dia memang handsome. Pasal tu aku buat rambut putih tapi tak ada peluang pula nak dapat jumpa tapi dia. Tapi macam lain sikit. Kau tak dapat jumpa dia, Bin? Tak dapat. Okey. Adele. Adele dulu. Okey, Adele. Penyingkiran awak telah membuatkan ramai satu Malaysia kecewa. Tak puas hati. Tak puas hati sampai wujudnya hashtag Why Adele. Why? Dan ada hashtag Afundi masuk Adele. Sampai kan Datuk Hatan pun tak puas hati. Tak puas hati. Adakah anda puas hati? Dengan Datuk Hatan. Puas hati tak dengan Datuk Hatan? Apa ni? Macam mana rasanya? Okey, rasanya apa yang... You dah buat all out kan hari tu? Apa yang saya dapat katakan di sini, semuanya kita kena terima dengan seadanya lah. Dengan hati yang terbuka. Sebab mungkin bukan rezeki saya di AF kan, mungkin di luar sana lah banyak lagi peluang yang ada. Jadi saya takkan stop di sini saja. Okey. Alright. Tapi itulah macam mana dengan perasaan Adele? Adele, yelah, kalau dah masuk pertandingan, kita kalau boleh nak berjuang sampai ke penghabisan. Yeah. Tapi secara jujurnya lah. Secara jujurnya. Apa perasaan bila masa diumum kat Adele terkeluar tu, sangka tak? Macam, takkan minggu ketujuh aku dah tak ada ni lah. Secara jujurnya memang kecewa. Okay. Tapi saya letakkan apa tu? Saya kena fikir positif lah sebab saya bukan berhenti di sini saja kan. Yeah. Banyak lagi peluang. Jadi kita gunakan peluang ini. Harap-harap dengan 7 minggu yang ada dah beraksi dekat tempat-tempat tu, orang boleh nampak kebolehan Adele lah. Harap macam itulah. Harap-harap. Okey, Aisyah. Ya. Yeah. Awak kali pertama dapat beraksi dekat atas pentas APM yang begitu gah sekali. Kali pertama, tahniah. Lepas tu bukan beraksi seorang diri, lepas tu dapat beraksi dengan Datuk Siti. Datuk Siti Nariza. Sabar, you akan dapat Datuk Rosa. Datuk Aisyah belum lagi. Datuk Aisyah belum lagi. InsyaAllah kita doakan. So, lepas tu menang pula Anugerah. So, cuba awak compilekan perasaan awak. Rezeki ya, rezeki sangat. Saya memang tak sangka sangat. Instead, bila saya... In fact, bila dia orang tengah announce benda
kategori ni. Berat eh. Weh, berat. Berapa karat ni? Berkarat-karat. Kan? So, bila diorang tengah announce ni, actually Aisyah dekat backstage tengah, you know, just chilling. Chilling, relax. Memang takkan menang lah kita dia. Lepas tu orang lain yang macam, eh, get ready, stand by. Mana tu aku menang? Cak, tak, relax. Aku tak menang, relax. Lepas tu dengar macam, Omar K. Fahyat Tahir. Dengar nama Fahyat Tahir. Terus macam, histeria. Masa dia tu, aku kat belakang ni, tertampau aku, babe. Aku ada kat situ, aku macam, Aisyah apa ni? Terus kena adjust balik rambut tu. Kena adjust balik rambut tu, okey. Okey, Nadia ambil ni. Ambil aura. Aura. Kita nak rehat sekejap. Jangan kemana-mana kembali selepas ini. Malatop. Yep, kita masih bersama dalam Malatop. Dan juga masih bersama dengan Aisyah dan Adele. Okey, Aisyah. Sikit lah tentang. Sikit je, jangan lebih-lebih. Tak lebih. Don't worry. Okey, biasalah di sebalik kejayaan seorang tu adalah sedikit konflik yang tengah berlaku dalam keluarga awak. Yeah. Iaitu abang awak, Alif Aziz, yang dikatakan sebelum ni setiap APM orang akan nampak kelibat dia. Betul. Tapi untuk APM kali ni tak nampak dia langsung dan dia juga dikaitkan dengan satu kes di mana curi telefon lah apa semua. Tapi yang saya dengar cerita bukan dia yang curi, kawan dia. So, apa yang you nak cakap tentang hal ni? Apa yang kau nak tahu? Abang baru menang satu, baru menang satu tu. Adap. Abang pergi mana? Pergi mancing abang ke? Abang tak datang APM kan? In fact, the whole family datang tapi abang tak datang sebab memang kalau kita sebagai manusia, once we go through a situation, kita want to find peace with ourselves. Betul. Kan? Kita tak nak, you know, just orang. Jumpa orang. Nanti orang tanya kan? So, itu yang abang tengah buat sekarang. Alright. You know? That's a good way. Yeah. So, tak ada apa-apa yang dia nak lari dari media ke tak ada. He's gonna come back and then he's gonna answer everyone punya jawapan. Tapi buat masa sekarang, seperti masa. Manusia lain, he needs to find peace with himself. So kita kasih dia masa, kita doakan yang terbaik untuk abang. Okay, thank you. Kita doakan untuk abang. Terima kasih. Kita sama-sama doakan. Sebelum kita tanya Adele, kita tengok dulu carta meletop minggu ini. Roll it! Yep. Okay. Okay, mandangkan masa mencemburui kita yang standard tu. Okay, ada last word daripada Adele nak minta orang untuk support kawan-kawan you dekat AF ke macam mana. Adele doa tak dapat kalau ada undi masuk balik. You mengharap tak benda tu? Tak mengharap. Jujur je. Yang you cakap air itu tu. Menang banyak tau. Sebenarnya secara jujurnya, janganlah bang. Abang. Kalau ada rezeki bolehlah. Kalau tak ada, tak boleh mengharap kan. Bisa terima. Apalah kan. Dia ni baik ah. Dia ni macam redo. Siapa antara kawan-kawan you dalam tu yang you nak dia menang? Siapa? Sejujurnya juga. Jujurnya. Yang layak, saya rasa Iwal, Firman, Nuha. Satu je. Macam semua je tu ni. Baik kau cakap, ada ni Dato' Atan, dia menang. Maksudnya itu yang tiga-tiga tu sebut top 3 lah. Top 3 lah tu. Alright, Aisyah silakan. Cakap apa? Last word. Okay, untuk semua yang telah menyokong Aisyah, menyokong mimpi. Saya nak cakap, I want to take this opportunity untuk berterima kasih kepada Fahyat Tahir dan juga Mike. This is yours, this is not mine. Angkat tayang sikit. This one belongs to you guys. This bukan is ours, punya. ours. So, sebab thank you for this beautiful song. Dan Aisyah harap kita dapat berkolaborasi lagi sama-sama. And to my fans, Team Esa yang watching sekarang, my mom from Singapore. Hello, Umi, Ayah. Yang tengah tengok sekarang ni. And everyone else yang dah menyokong Aisyah. Terima kasih banyak-banyak. Alright. Aku cakap panjang sangat. Kalau menang, kau boleh cakap juga banyak macam tu. Tapi pasal kau tersingkir, kau dapat sikit. Okey, jadi marilah kita hayati Ma'al Hijrah 14.36 Hijrah ini dengan zikir dan ceramah Hijrah Rohani bersama dengan Ustaz Kazim Alias dan ramai lagi pada hari Sabtu ini jam pula 25 Oktober jam 8 malam berdepan di SMK Tengku Temenggung Ahmad Kundang Ulu Ledang Johor. Juga dihadiri Ledang Johor juga dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Muhyiddin Haji Muhammad Yassin, Timbalan Perdana Menteri kita. Dan juga jangan lupa saksikan Super Spontan yang saya tersingkir tu. Jumaat ini di saluran 132 Suwarna dan juga 134 Mustika HD. Secara langsung dari MITC Melak. Alright, good luck kepada semua yang akan berada di Super Spontan. Terima kasih Adele. Terima kasih banyak guys. Terima kasih kepada anda semua yang menonton kami selama satu jam. Minta maaf kalau ada gurauan yang terkasar yang mengusik jiwa anda. Kita tutup meletup minggu ini dengan persembahan daripada Aisyah Aziz. Jangan yang samalah. Boleh mimpi. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye Lofa.